saya Adi Sabita. Sekarang saya ada di Gunung Semarang, di Puncak Gunung Semarang bersama teman-teman dari GGI Korwil Semarang mengadakan acara pendakian perdana sekalian ikut kolaborasi dengan 1001 pendaki tanam pohon. Ingin menunjukkan bahwa Gondrong itu bisa ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, dalam kegiatan alam. Terima kasih sekali untuk Rey yang sudah support kegiatan ini. Nama saya Koko, kebetulan saya di event 1001 pendaki tanam pohon yang keempat atau tahun keempat kita ini sebagai fasilitator bersama teman-teman yang lain. Saya di sini, ini adalah tahun keempat, saya tegaskan lagi karena memang ada tahun pertama, kedua, dan ketiga yang awalnya, kenapa dibuat seperti ini? Karena memang kita melihat, terutama kita penggiat alam itu banyak ada yang janggal atau ada yang kurang dengan tempat bermain kita. Salah satunya adalah terlalu gersangnya lereng gunung, terus akhirnya tingkat kesulitan air resapan itu juga berkurang. Makanya kita adakan konservasi selama 4 tahun berturut-turut ini itu, dan kita jadikan budaya. Dan hari ini sudah mendeklar menjadi budayanya para pendaki, yaitu menanam pohon di lereng-lereng gunung atau di tempat mereka bermain. Terus terang tahun ini dan tahun kemarin kita sangat berterima kasih kepada Rey. Rey sudah support besar terhadap tujuan konservasi kita dan bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Rey dan rekan-rekan semuanya, komunitas, lintas komunitas yang telah support kegiatan ini dan dengan ikhlas. Terima kasih kami dari 1001 Pendaki Tanam Pohon. Sukses selalu buat Rey. 1001 Pendaki